Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Aku berharap kita semua dalam keadaan sehat pastinya. Dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita insya Allah dalam keadaan sehat. Amin. Baik, kali ini temu lagi bareng aku Indra SFN Channel. Dan aku akan ngajakin kalian lagi untuk ngereaksi salah satu video ya yang paling aku sukai. Yaitu adalah lagu yang berjudul Tak Mungkin Bersama, dan lagu ini original song by Judika. Dan aku suka banget lagu ini, dan aku telah sering mendengarkan saat Judika menyanyikan lagu ini, guys. Dan hari ini lagu Tak Mungkin Bersama di cover oleh Aina Abdul, dan aku akan mereaksi video tersebut. Yang biasanya aku sangat suka cover dari Aina Abdul. Ada banyak cover dari Aina Abdul yang telah aku reaksi, dan hasilnya sangat memuaskan menurut aku. Penuh dengan kejutan, penuh dengan warna dari lagu, dan bisa aku nikmati. Oke, kali ini tanpa membuang waktu, langsung saja kita mereaksi. Tapi aku ingatkan kembali kepada kalian yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kalian, siapa lagi? Oke, aku pasang headphone dulu. Oke. Langsung saja, dalam hitungan 3, 2, 1. Play. Tak Mungkin Bersama, Judika, cover Aina Abdul. Guys, kita pause sebentar guys. Aku mau ini ya, mau komentar ya. Di awal aja guys, wow indah banget ya. Dia bernyanyi seolah-olah gimana ya guys ya. Tadi bilang kehilangan kekasih. Seolah-olah dia ngerasakan kehilangan gitu guys. Wow, dia betul-betul rasa ketika ia bernyanyi betul-betul dapat guys. Wow. Ini di awal ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Aku sangat penasaran nih. Play. Tak pernah ku bayangkan sakitnya akan seperti ini. Kau telah pergi dari memang bagus dia cover lagu ini guys. Terasa lembut suaranya guys, lembut banget, terasa indah, dan itu sangat bagus guys. Wow. Kita play lagi guys. Ini momen ref yang benar-benar aku tunggu. Play. Cinta ini masih bertahan untuk kita. Guys, di awal-awal aja aku udah dibom-bom sama Aina Abdul guys. Wow. Dia, aku suka dia seperti seolah menceritakan lagu ini guys. Seperti dia menceritakan lagu dan memberi rasa gitu guys. Jadi feelnya dapet, penyampaiannya enak juga, sangat terasa ke aku guys gitu. Wow. Seolah-olah dia kehilangan kekasih di sini guys. Oh. Oke, kita play lagi guys. Play. Bersama kita dulu, kini berakhir.
Guys, dahsyat penjiwaannya. Enak banget, guys. Aku suka penjiwaan tadi, guys. Cover ini, dia memberikan rasa pada lagu ini. Itulah yang disitulah yang paling aku suka dari Aina Abdul ya. Dia sangat cerdas ya. Bagaimana dia bisa membuat lagu covernya itu begitu begitu berwarna gitu, guys. Wow. Jadi orang sangat sangat ingin mendengarkan lagi dan lagi gitu, guys. Wow. Kita play lagi. Play. Crispy banget. Tak pernah ku bayangkan sakitnya akan seperti ini. Oh. Kau telah pergi dari sisiku. Aduh, guys. Ini mah parah banget namanya, guys. Wow, aku suka tadi suara falsetnya yang indah, guys. Wow, aku udah mulai ngerasa merinding, guys. Aku udah ngecoba untuk nahan agar tidak merinding, tapi sifat alami dari tubuh aku nggak bisa nahan gitu, guys. Emang kalau udah merinding ya merinding aja gitu. Wow, memang suara Aina Abdul tidak bisa kita sangkal, memang sangat bagus. Dan lagu ini terdengar sangat sedih ya. Wow. Tambah kesedihan dari lagu ini ketika Aina Abdul cover lagu Tak Mungkin Bersama. Adeh. Oke, kita play lagi, guys. Play. Kita tak mungkin lagi untuk bersama. Kenyataan ini telah memisahkan kita. Biarkan cinta ini jadi kenangan indah. Oh, sini udah mulai agak ngebeat nih, guys. Oke. Falsetonya yang indah, guys. Memang betul-betul rapi susunannya, memang sangat tepat ada di nada falset, ada di situ, guys. Tadi juga nada tingginya, aduh ya ampun, luar biasa, guys. Dan aku mulai bersemangat nih karena agak-agak mulai ngebeat ya, guys. Wow, coba kita dengarkan ref berikutnya nih, guys. Bagaimana rasanya, apakah sama dengan susunan ref-ref yang sudah kita lalui tadi. Oke, kita play lagi. Play. Oh, mengapa halus banget di situ, guys. Kau tinggalkan aku seperti ini. Benar-benar rasa dia ditinggali gitu, guys. Aku masih berharap cinta ini masih bertahan untuk selamanya. Aduh, guys. Aduh, aku kalau ada bendera putih, aku angkat bendera putih, guys. Aku nyerah, guys. Memang ini betul-betul hebat. Wow. Di live ini sangat berbeda, guys, menurut aku. Di sini dia lebih lebih lantang ya, guys, ya, lebih tegas, jelas, dan lebih bergairah. Memang dipertajam suara di live yang terakhir ini. Itulah bukti penyanyi hebat gitu, guys. Jadi di setiap dia bernyanyi, di setiap part-part dia bernyanyi, dia tidak datar aja, guys. Kadang kita ada juga kita melihat penyanyi yang pada saat dia bernyanyi di ref pertama, ref kedua, ref, dan ref berikutnya itu datar saja, guys. Kalau Aina Abdul ini
dia sangat cerdas, dia bisa memvariasikan setiap lagu yang mana di ref pertama dan ref berikutnya itu sangat berbeda, guys. Dan nilai lagu itu lebih semakin lama kita dengar semakin tinggi gitu, guys. Dan semakin tajam lagu tersebut. Wow. Enak banget, guys. Aku betul-betul menikmati cover Aina Abdul ya. Oh, hebat. Oke, kita play lagi, guys. Fly. Untuk selamanya. Wow, bagus banget endingnya, guys. So that was my favorite song that mungkin bersama by my favorite singer Judika. So hopefully korang doakan Aina. Hopefully one day I can sing with Judika, you know, can do it with Judika. That would be like the craziest day of my life. And thank you for requesting. And keep requesting because I hear you. And Aina akan try my best to permintaan korang. Don't forget to like this video. Don't forget to share this video and don't forget to subscribe to this channel if you haven't. So I'll see you in my next video. Thank you so much. Bye. Okay, guys. Terbaik penampilan Aina Abdul ya. Penjiwaannya itu, rasa dari lagu ini nggak berkurang sedikit pun dari awal dia nyanyi, udah ngebom banget, guys. Sampai di titik terakhir di ending, oh itu juga sangat fantastis, guys. Jadi lagu ini nilainya sangat bagus ya di tangan Aina Abdul. Dia mengcover lagu ini dengan sangat baik dan tidak, yang pastinya tidak mengurangi dari kualitas lagu dari original lagu tersebut, guys. Wow. Dan dinamika dari cover ini sangat terasa, guys. Wow, dari part-part yang telah ia lalui, yang telah ia nyanyikan, guys. Wow, itu terasa banget ya. Dan di riff terakhir tadi aku ngerasa bahwa ia nyanyi begitu tegas di situ, guys. Dan nadanya tidak menggunakan suara falset lagi, tapi langsung dengan nada tinggi, dengan tajam gitu, guys. Wow, aku suka di situ. Dia melakukan perbedaan di setiap ref gitu, guys. Aku sangat suka di situ dan itu penuh perlu kreativitas itu, guys ya, maksudnya. Dan juga tadi aku juga melihat, guys, ia seperti menceritakan lagu ini, guys. Seperti ia betul-betul yang merasakan gitu derita bahwa ia ditinggalkan oleh kekasih. Disitulah hebat nilai seorang penyanyi yang bisa menceritakan lagu dengan sangat baik. Seolah-olah ia yang merasakan dan ia menceritakan kepada kita semua gitu, guys. Wow, itu sangat luar biasa sekali, guys. Aku selalu memberikan apresiasi kepada Aina Abdul karena dia melakukan cover, setiap cover yang ia lakukan itu dia melakukan hal yang terbaik gitu, guys. Wow, lagu ini juga terasa sangat sedih, guys. Sangat sedih. Aku juga bisa merasakan kesedihan dari lagu ini. Wow. Pokoknya di cover ini dia juga sangat berhasil melakukan apa yang harus dia lakukan. Dan itu melebihi dari apa yang aku pikirkan. Sangat hebat, guys. Wow. Oke, guys. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan subscribe sekarang. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kalian, siapa lagi? Dan juga aku mohon maaf kepada kalian yang merequest lagu yang belum terpenuhi oleh aku mohon maaf karena mungkin ada keterbatasan waktu. Insya Allah di lain hari bisa aku kabulin ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.